ada rasa takut kau hampiri maut. Hanya karena tubuh tak berdaya di ranjang itu. Ingin kenangan kasih dari bumi yang akan ditinggalnya selamanya. Memanggil rasa kemanusiaanmu bertindak. Oh sayang, sayang. Kau lupakan dulu rindumu pada rumah. Janjimu pada kami. Akan lewat walau hanya untuk beberapa saat. Sekadar melampai dari balik jendela mobil. Lepas ke sana, kau bergegas meminta diantar pulang. Ikhlas di wajah anak dan istrimu adalah kekuatan batinmu. Walau hanya untuk satu senyum dari jarak yang jauh, sudah sangat merasa beruntung. Tak tahu, itulah semua yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir Kusuma bangsaku. Kami setinggi langit untukmu, sayang. Kau belajarkan kami apa artinya pengabdian di tengah terkikisnya citra kemanusiaan dan magma kebangsaan. Saat kepentingan pribadi menjadi mengalahkan segalanya, ternyata saat itulah lahir kembali para pahlawan yang akan menuntun kembali bangsa yang diteror corona ini kembali menempuh jalan lurus ke tempat tujuan aslinya. Selamat jalan, sayang. Mawar yang kau tanam ketika buah hati kita lahir, hari ini berbunga. Sejak pagi, dia sudah ribut berbisik, mengingatkan pesanmu untuk pulang. Mungkin dia pun ingin ikut menyapamu. Lalu kupetik. Tak menyangka
ada hal lain yang ingin disampaikannya. Baru sekarang aku mengerti. Aku akan sendiri untuk seterusnya merawat, menumbuhkan, dan menemani buah hati kita yang tak pernah. Pekerja keras yang tak pernah lelah karena ia mencintai pekerjaannya, namun juga tak abai dan lalai dalam menyayangi kita semua yang juga mencintainya. Itulah yang membuat kita dalam segala kesederhanaan dan kebersahajaan, bahkan tak jarang kekurangan, tetap merasa nyaman dan tenteram. Maafkan saya sedih, karena saya hanya seorang perempuan biasa yang nantinya akan sendirian membesarkan buah hati kami ini. Pasti akan ada banyak pertanyaan yang harus saya jawab, yang tak akan memungkinkan saya untuk menangis. Jadi saya habiskan sekarang. Maaf, almarhum sebelum pergi sempat WA saya. Menurut almarhum, semua petugas medis, non medis yang bertugas dengan ikhlas mempertaruhkan nyawanya untuk menangani warga yang terjangkit COVID-19 beserta keluarganya yang mendukungnya dengan tulus. Semuanya pahlawan. Polisi, APRI, PNS, BNPB relawan, serta rakyat yang patuh, yang dengan sepenuhnya membantu, menyumbang, dan mengorbankan kepentingan pribadinya untuk ikut memotong rantai COVID-19. Sesuai dengan instruksi pemerintah, mereka semua juga pahlawan. Terharu, bangga, dan yakin kita adalah keluarga besar yang padu. Bahkan katanya, mereka yang sudah sangat kritis, sinis, nyeleneh, kurang apresiatif terhadap semua tindakan penanganan COVID-19 dari pemerintah, yang dianggapnya kurang ini, kurang itu, langsung tak langsung. Kata almarhum, berkat kejujuran, keberanian, dan spontanitas mereka buka suara, menyumbangkan pikiran, ide, dan opininya yang cemerlang, baik lewat wawancara TV ataupun medsos dengan berani dan lugas,
kata almarhum, mereka telah berjasa meningkatkan serta lebih menyempurnakan penanggulangan COVID-19. Mereka semua juga pahlawan. Kita semua harus jadi pahlawan.